you ready? I said, look at this foot, ain't easy. They said, go sideways, you can cheese me. Let's go, move out the way. If you come in with the hate, better get out my face. No, it ain't my fault that you got bad taste. Don't come for me, you're gonna lose that race. Can we all shine like a star? We rolling up in all four. Jika ada mobil bermesin turbo, berpenampilan menarik, dan memiliki harga yang kompetitif, di pikiran kebanyakan orang adalah pasti mobil tersebut akan menjadi mobil paling laku di Indonesia. Kenapa bisa? Ya tentu aja karena turbo adalah salah satu daya tarik oleh kebanyakan orang. Karena dengan turbo tentu aja bisa menaikkan tenaga dengan instan. Dan juga dengan turbo, mobil tersebut pasti tidak mementingkan CC yang tinggi. Karena biasanya cukup dengan mesin 1000cc asalkan ada turbo, mobil tersebut bisa ngebut atau setidaknya setara dengan mobil 1500cc. Yang berarti juga jika mesinnya semakin kecil dan tenaga sama aja, mobil tersebut tentu aja akan irit. Jika ada pemikiran seperti itu, seharusnya ya nggak salah pemikiran tersebut, karena mau bagaimanapun, faktanya ya emang seperti itu. Namun ada dua mobil yang tidak bisa sebagus apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Kedua mobil tersebut memiliki turbo. Desainnya menarik dan harga yang kompetitif. Namun nyatanya, dengan tiga faktor utama yang seharusnya menjadi resep sempurna agar mobil tersebut bisa laku, sayangnya mobil tersebut malah kurang laku saat ini. Dan ya, mobil ini adalah Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Pertanyaannya, kenapa mobil turbo ini kurang laku atau kurang diminati oleh masyarakat Indonesia? Hal pertama yang membuat mobil ini kurang diminati adalah skandal. Masih pada ingat kan skandal tes tabrak yang dimanipulasi? Sayangnya, kedua mobil ini masuk dalam skandal tersebut. Dengan adanya skandal tersebut, tentu aja ini membuat orang-orang berpikir beberapa kali untuk meminang mobil ini. Bagaimana mungkin membeli mobil yang terlibat skandal masalah keselamatan? Karena ya mau bagaimanapun, sebelum membeli mobil, fitur keselamatan adalah hal utama yang perlu dipikirkan. Karena di jalan raya, ketika kita sudah hati-hati, terkadang orang lain yang tidak hati-hati. Yang pasti, hari apes tidak ada di kalender. Jadi ya tentu aja, fitur keselamatan sangatlah utama. Namun apakah kedua mobil ini jelek dalam hal keselamatan? Sebenarnya enggak juga. Bahkan fitur keselamatan mobil-mobil ini cukup bagus. Misalnya di Raize nih. Mobil ini memiliki pre-collision assist, ABS, stability control system, door alarm, crash sensor, airbag pengemudi, airbag penumpang depan, curtains airbag, airbag samping depan, seat belt alarm, dan lainnya. Banyak banget deh pokoknya fitur keselamatannya. Namun kenapa mobil ini masuk dalam skandal jika sudah memiliki fitur keselamatan yang melimpah ini? Tentu aja datanya tidak valid alias dimanipulasi. Manipulasinya bagaimana? Jadi, tes tabrak itu mengharuskan kendaraan menabrak tiang utilitas tiruan di sisi pengemudi dan penumpang. Namun untuk mobil yang terdampak misalnya Raize ataupun Rocky, Daihatsu memasukkan data sisi penumpang untuk sisi pengemudi dalam pengajuan sertifikasi keselamatan. Dan perusahaan mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara data untuk keduanya, tanpa memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Dan sayangnya mobil yang dites tabrak ini ya tentu aja Raize dan Rocky. Namun ini di Raize Hybrid ya. Tapi ya walaupun ini Raize Hybrid, ya tapi konstruksinya ya sama, jadinya ya sama aja. Cuman beda di mesin aja. Kemudian selain itu, mobil ini penyakitan. Emang iya? Jadi, jika dilihat di beberapa forum, banyak yang mengeluhkan mobil ini. Misalkan tidak presisinya jumlah bagian bodi, mau itu interior ataupun eksterior. Dan yang paling umum adalah celah antara body kit dan bumper depan. Dan hal ini menjadi hal yang umum terjadi di mobil Raize dan Rocky. Namun untungnya Toyota mengambil tindakan di sini dan mereka melakukan recall. Bahkan dari kejadian ini, beberapa pengguna Raize sampai bilang, kalau Toyota Raize GR, GR-nya adalah gampang renggang. Selain itu, check engine mobil ini juga suka nyala tiba-tiba. Jadi banyak pengguna yang mengeluhkan hal ini, padahal mobil ya normal-normal aja, masih berjalan normal dan tidak ada keanehan apapun. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, ini adalah mobil tahun muda. Kenapa bisa check engine menyala tiba-tiba? Walaupun memang check engine banyak penyebabnya, mau dari yang ringan sampai yang berat, tapi tetap aja ini membuat pengguna Raize menjadi risih. Kemudian selain check engine, ada juga masalah indikator lampu dan mesin Toyota Raize yang bisa tiba-tiba muncul pada saat menggeser posisi tuas transmisi. Dan ketika dicek, kode yang keluar adalah shift position SW dan abnormal engine start. Yang mana ini adalah hal yang sepele tapi ngeselin. Yang seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Dan terakhir, Raize menggunakan mesin 3 silinder.
dan mesin 3 silinder tentu aja memiliki getaran mesin yang lebih dibandingkan mesin 4 silinder. Kenapa bisa? Jadi, dengan menggunakan konfigurasi 3 silinder berarti mesin tersebut tentu aja ganjil, yang berarti otomatis mesin bakal menghasilkan vibrasi lebih kuat dibandingkan yang punya silinder genap. Sederhananya, getaran ini muncul karena jumlah silinder yang tidak seimbang, yaitu 2-1. Dan kebanyakan mesin 3 silinder inline akan memakai sudut putaran sebesar 120 derajat supaya putarannya seimbang. Namun ada persoalan lainnya nih, yang mana pada pembakarannya akan menimbulkan getaran. Kenapa bisa? Hal ini bisa terjadi ya karena tidak ada silinder lawan untuk mengimbangi seperti pada mesin silinder genap. Jadi kasarnya kayak mesin pinjang. Selain itu, mesin 3 silinder juga lebih kasar daripada mesin 4 silinder. Ya walaupun kalau di mesin modern ya nggak terlalu terasa, cuman ya memang lebih kasar aja. Dan karena mobil ini menggunakan 3 silinder, orang-orang jadi banyak yang meragukan mobil ini. Lalu kenapa Raize ini harus menggunakan mesin 3 silinder? Sebenarnya ada plusnya juga menggunakan mesin 3 silinder, yang mana perawatannya tentu aja jadi lebih hemat. Sebagai contoh businya, jika kalian membeli mobil 3 silinder, tentu aja kalian hanya membutuhkan busi sebanyak 3 piece saja. Selain itu, olinya. Oli mesin 3 silinder biasanya juga akan lebih sedikit. Selain itu juga, dimensi mesin 3 silinder juga lebih kecil, yang mana mobil akan semakin enteng, dan yang pasti engine bay menjadi lebih lega. Nggak rapat banget seperti mesin 4 silinder. Jadinya ya enak aja untuk melakukan perawatan. Tapi di luar dari keistimewaan mesin 3 silinder yang ada, tetap aja orang-orang kayak masih agak gimana gitu sama mesin 3 silinder. Jadi ya ketika Raize ini belum secara resmi meluncur, banyak orang yang bersiap ingin pindah ke mobil ini, karena tentu aja ada turbonya. Namun setelah mengetahui kalau mobil ini menggunakan mesin 3 silinder dan boost turbonya yang sangat kecil, banyak orang yang mengurungkan niat mereka. Karena ya sekali lagi, banyak yang skeptis tentang mesin 3 silinder. Dan karena adanya kekurangan yang lumayan banyak di mobil-mobil ini, akhirnya orang-orang lebih baik memilih mobil yang lain di kelasnya. Misalnya kalau dari Honda nih, ada Honda WR-V. Mobil ini tentu aja lebih aman, karena menggunakan mesin 4 silinder. Dan gara-gara WR-V nih, pasar Raize langsung mengalami penyempitan dari 34% hanya tinggal menjadi 15% aja. Selain itu juga ada Hyundai Creta. Tentu aja ini adalah merek Korea, bukan Jepang, tapi merek Korea sekarang sedang naik daun. Dan Raize dikatakan kalah saing dengan Creta. Kenapa bisa? Bukan karena desainnya, lagi dan lagi karena mesinnya. Orang-orang benar-benar skeptis terhadap mesin 3 silinder. Ya cukup disayangkan memang mobil yang sempat hype ini akhirnya mengalami penurunan penjualan. Dengan adanya skandal, tipe GR alias gampang renggang, gampang penyakitan, mesin 3 silinder sehingga mobil bergetar dan body roll kurang enak, dan lainnya, Raize dan Rocky tidak diminati oleh kebanyakan orang lagi. Bahkan harga bekasnya pun bisa dibilang cukup anjlok. Karena mau bagaimanapun, peminat di pasar bekasnya pun ya bisa dibilang cukup sedikit. Coba aja kalau mobil ini tetap menggunakan 4 silinder dan turbo. Sepertinya tidak akan banyak orang yang skeptis dengan mobil ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.